Vladimir Putin merupakan presiden Rusia saat ini. Dulunya, dia merupakan intelijen yang bekerja di KGB untuk pemerintahan Uni Soviet. Tahun 1985, Putin dikirim ke kota Dresden, Jerman Timur yang saat itu merupakan negara satelit Uni Soviet dan bertugas di sana. Selama di Jerman Timur, Putin dipromosikan sebagai Letnan Kolonel. Akhir tahun 1989, kondisi Jerman Timur kurang kondusif menyusul runtuhnya tembok Berlin akibat menurunnya eksistensi Uni Soviet dan komunisme. Para demonstran berdemo di depan kantor cabang KGB di Dresden. Massa menuntut untuk penyatuan Jerman serta ingin membubarkan Partai Komunis Jerman Timur, membuat para staf KGB di Dresden masing-masing memutuskan untuk pulang ke Uni Soviet termasuk Vladimir Putin. Sepulang dari Jerman Timur, Putin pun kembali ke kota kelahirannya Leningrad atau sekarang bernama Saint Petersburg pada awal 1990. Putin mengabarkan kondisi ekonomi Uni Soviet yang parah. Angka kemiskinan meningkat drastis. Transisi sistem ekonomi dari komunis ke kapitalis Uni Soviet tentu memerlukan waktu yang cukup lama. Di sisi lain, Putin juga mempunyai dua anak gadis yang masih balita. Dalam kondisi ekonomi sulit ini, Putin bercerita dalam film dokumenter yang dipublikasikan pada Minggu 12 Desember 2021 yang dibuat untuk mengingat 30 tahun runtuhnya Uni Soviet. Setelah dari Dresden, dia bekerja sebagai asisten rektor Universitas Negeri Leningrad, kampus alma maternya dulu. Namun, Putin sesekali mencari uang tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dia menggunakan mobil Volga yang dibawanya dari Dresden untuk mendapatkan penumpang. В начале 90-х вы только вернулись из Германии. Как приходилось преодолевать вот те трудные времена? Ну, как все. Жил, как все. Но иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить. Имеется в виду на машине подрабатывать частным извозом. Неприятно об этом говорить, откровенно, честно, если сказать. Но, к сожалению, и это тоже было. Это была та самая «Волга», которую вы привезли из ГДР? Ну, конечно, другой машины не было. Putin mengatakan bahwa saat itu di Rusia banyak supir dadakan yang memanfaatkan kendaraan pribadi atau mobil dinasnya untuk pekerjaan tambahan. Di bulan Mei-nya, Putin mendapat pekerjaan sebagai penasehat wali kota urusan luar negeri serta penasehat ketua Dewan Kota Leningrad. Bulan Juni 1991, Anatoly Sobchak, dosennya Vladimir Putin, terpilih sebagai wali kota Saint Petersburg. Maka, Putin ditunjuk sebagai Kepala Komite Hubungan Internasional Saint Petersburg. Dengan begitu, Putin memilih keluar dari KGB menyusul bubarnya Uni Soviet pada akhir tahun 1991. Dan di tahun 1994, dia diangkat sebagai Wakil Wali Kota Saint Petersburg. Tahun 1996, Anatoly Sobchak kalah dalam pemilihan kegubernuran Saint Petersburg untuk periode keduanya, membuat Putin tidak punya pekerjaan. Tak mau menjadi supir lagi, akhirnya Putin beserta keluarganya merantau ke Moskow. Di sana, dia mendapat pekerjaan di pemerintahan Rusia yang baru sebagai Wakil Kepala Direktorat Pengelolaan Properti untuk pemindahan berkas-berkas Uni Soviet ke pemerintahan Rusia yang baru. Sejak saat itu, karir politik Vladimir Putin melesat hingga akhirnya bisa menjadi Presiden Rusia pada awal tahun 2000.